Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan rekan YouTuber. Hari ini saya akan memperkenalkan tutorial pemasangan piston masuk ke mesin. Teman-teman, marilah kita memperhatikan tutorial pemasangan piston untuk ke mesin. Tapi jangan lupa teman-teman ya, subscribe dan like channel YouTube saya dan view minimal 3 menit berjalan, dan langsung like dan subscribe. Jangan lupa bunyi loncengnya ya. Oke teman-teman, marilah kita perhatikan baik-baik proses pemasangan piston. Ini kita lihat dari bagian bawah ya, bagian bawah mesin di ini. Kita buka karternya, terus ini kita pasang metalnya untuk sabungannya ini ya. Ini kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini kita pasang buah apa metalnya ini ya. Ini sambungan pengikat dari piston dari atas. Ya, kita ini ya. Ini dia pistonnya. Ini pistonnya. Ini kita susungkan dulu ringnya ya dari piston tersebut. Kita pisin selang-seling, kan ada sambungannya masing-masing itu setiap ring piston tersebut. Nah, kita pasang kuncinya piston, kita renggangkan dulu. Nah, kita renggangkan, kita pasang ke piston tersebut. Setelah itu kita pasang, kita kunci pakai kunci L, pakai kunci L teman-teman ya. Nah, siapa tahu yang teman-teman yang masih pemula, ini dia kunci pistonnya. Kuncinya ini untuk merekat ring piston agar sama rata dengan lubang piston tersebut, agar bisa masuk di dalam liner atau poring, cepat masuk ke dalamnya. Nah, kita perhatikan ya, nah, ini kan enak sekali, kita kasih masuk, lalu kita pukul pelan-pelan kuncinya, kunci pistonnya itu agar kita pukul ke dalam pelan-pelan pistonnya langsung. Kita lihat baik-baik teman-temannya, ini sudah masuk ya. Lalu kita dorong ke bawah. Nah, dorong ke bawah. Nah, itu. Nah, baru kita perhatikan di bawah teman-temannya. Kita perhatikan di bawah ini, kita langsung ketemu. Nah, kita perhatikan baik-baik. Nah, ini dia, kita pukul-pukul dulu. Siapa tahu dia nyangkut. Nah, ini kan siapa tahu dia nyangkut. Nah, itu bautnya dia, kita pasang kembali ya. Kita goyang-goyang dulu. Kalau dia tidak goyang, itu menandakan bahwa dia terlalu kencang dan tidak bisa berputar. Ya teman-teman, nah ini dia yang baru kita pasang tadi. Kita pasang dulu apa sambungannya dari atas ini, metal yang ada metal di sini untuk mengeratkannya ke piston tersebut agar dia tidak lepas. Nah, kita ya ingat teman-teman ya, kalau kamu singkat terpilar maka dia pakai kunci per ya, per semua. Kita pakai kunci per semua. Biasanya kalau kunci tersebut ini pakai 19 ya, atau apa ya, 9/16 kah. Misalnya kalau kita buka terkencang itu putar kanan ya. Ingat teman-temannya, di mana-mana kalau kita kencangin baut itu putar kanan, atau kalau kita putar kiri itu longgar. Selain dengan mesin-mesin pompa sanyo itu berlawanan baling-balingnya dalam. Kalau baling-balingnya putar kanan maka baut penyangganya itu putar kiri berlawanan ya. Jadi dia tidak tetap putar kanan kencang. Kita perhatikan teman-teman ya, semoga video-video ini bermanfaat bagi kita semua yang baru belajar. Ini caterpillar temannya, caterpillar C565 ya, 6 silinder horsepower 250 HP. Nah, kita perhatikan teman-teman ya, kita cek-cek satu persatu apakah itu longgar. Nah, kita pakai ini ya, kunci sok per, pakai per yang gigi. Kalau per itu dia pakai gigi kecil ya, kita pakai gigi kecil ya, gigi kecil ini ya. Itu agar tidak ada perselisihan ya. Semoga teman-teman yang menonton bisa
bisa melihat, meniru apa yang ada di video tersebut. Karena kita juga sama-sama masih belajar, pelan-pelan tapi pasti. Ini secara tutorial ya, penjelasan secara langsung ini kita rekam sambil kita bekerja. Semoga ada manfaatnya teman-teman semuanya. Ya. Dia kita kencangin satu persatu ya. Jadi ganti-gantiannya, kalau umpama di sebelah kiri dua kali putaran, maka sebelah kanan juga harus dua kali putaran agar sama dan tidak ada kemiringan dari perekat piston dari atas ke bawah tersebut. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe video saya ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi di atas ya. Nah, kita lihat lagi di atas. Cek-cek di atas lagi ya teman-teman. Kita lihat dulu ke bawah lagi. Kita lihat, cek lagi. Kita eratkan lagi ya. Kencangin lagi. Dan kita liti-liti dengan baik agar tidak ada baut-baut penyangga itu renggang. Kalau dia renggang pada saat bunyi mesin, nah dia akan fatal jadinya. Teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Asa semua selamat menikmati.